قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengacara Majlis yang dimuliakan, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Al-Arifi, seterusnya Tuan-Tuan Pegawai Masjid, para asatizah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang berbagai peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Ada orang tanya, "Ustaz, akhir zaman tu bila?" Daripada saya sekolah rendah, sekarang saya dah pencen dah Ustaz. Duk akhir zaman, akhir zaman, tak akhir zaman pun. Duk cerita bak dajjal ni Ustaz, oi, daripada saya sekolah rendah sampai lah saya ni dah pencen, tak main-main pun dajjal. Duk cerita tentang Imam Mahdi ni, tak muncul-muncul pun Ustaz. Yang ada tu imam di kampung saya nama Imam Mahdi, tapi dia bukan Imam Mahdi lah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang akhir zaman, akan berlaku peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas Nabi wafat dah berlaku dah peristiwa akhir zaman. Nabi cerita tentang pembunuhan, bila berlaku saja kematian yang melibatkan Umar Al-Khattab, Uthman, Ali dan banyak lagi sahabat-sahabat lain. Maknanya petanda akhir zaman dah berlaku. Berlaku saja peperangan selepas kewafatan Rasulullah kerana ada orang Islam yang kembali murtad, malah enggan membayar zakat lalu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, maka dia sudah berlaku peristiwa akhir zaman. Maka peristiwa itu akan berlakulah setiap hari, setiap hari, setiap hari. Yang nampak peristiwa akhir zaman itu berlaku ialah orang yang dibukakan pintu hati dia. Yang dibukakan pintu hati dia, maka dia nampak. Ini adalah hadis, ini adalah peristiwa yang Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman. Bagi orang yang tak nampak, yang buta mata hati dia, dia tak kata itu akhir zaman. Dia kata itu adalah semula jadi. Itu benda normal, itu benda biasa. Tuan-tuan yang saya muliakan, sehinggalah apabila cerita tentang Dajjal tidak lagi disebut di dalam khutbah-khutbah jemaat, sehinggalah tidak ada lagi orang yang bercakap, yang melafazkan Allah, 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 tak ada lagi orang yang sebut Allah, 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 sehinggalah orang berdiri di dalam masjid dan tidak ada orang yang nak jadi imam, berdiri dalam masjid tapi la yajiduna imaman salatan bih, tidak ada orang nak jadi imam pada sembahyang mereka. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka akan datanglah kepada kita tanda-tanda kiamat yang besar. Ha, yang ni yang belum sampai. Yang kita duk sebut, saya dengar daripada kecil Ustaz, saya dengar daripada kecil, saya dengar daripada kecil lagi, tak jadi-jadi pun Ustaz. Sebab tanda-tanda kiamat yang besar belum berlaku. Maka sepanjang tempoh sebelum berlaku tanda kiamat yang besar tu, berlakulah akhir zaman, peristiwa akhir zaman yang kita duk nampak sekarang. Memang dia akan berlaku. Sebab Dajjal belum muncul, Imam Mahdi belum muncul, Dukhan belum keluar, Ya'juj dan Ma'juj belum terbit, Nabi Isa belum turun. Nabi kata dah, lantaku masa'ah hatta tarawna qablaha asyara ayat. Sama sekali, sama sekali. Lan tu maknanya sama sekali tidak. Sama sekali tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah ditunjukkan 10 tanda. Jadi tak usah kita doa haraplah bila nak kiamat Ustaz.
Tak kiamat lagi 10 benda ni tak berlaku. Sementara nak tunggu 10 benda ni berlaku, hadaplah dulu benda-benda yang kita sebut peristiwa akhir zaman ini. Apa dia? Al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Peperangan, peperangan, peperangan. Sejak bila peperangan berlaku? Bermula selepas daripada Nabi wafat, berlaku pembunuhan, pembunuhan demi pembunuhan. Yang lagi dahsyat ialah pembunuhan sesama orang Islam yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Pembunuhan sesama Islam berlaku nun di zaman Ali bin Abi Talib. Sesama Islam dah berlaku. Berlaku di zaman Uthman ibnu Affan, zaman Nabi tak berlaku. Bila nak mula dan bila nak berakhir? Sampai sekarang lah. Sebab tu kita lihat pembunuhan sesama kita terjadi. Dan akan banyaknya berlaku maksiat. Apa dia? Arak banyak diminum. Zina banyak berlaku. Dahaka pada ibu bapa akan sentiasa berlaku. Orang menyanyi, orang bermain muzik telah pun diagung-agungkan. Benda ini akan berlaku sepanjang zaman. Jadi kita berada dalam tempoh itu. Jadi apa yang kita kena buat? Ambil pengajaran. Aku jangan terlibat. Ambil supaya jaga anak isteri kita jangan terlibat dengan peristiwa-peristiwa yang Nabi sebut akan berlaku di akhir zaman yang boleh merosakkan akidah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Ada orang kata, Ya'juj dan Ma'juj dah terbit dah Ustaz. Dia dengar ceramah apa Ustaz Pa tu, Syekh Pa tu, dia kata terbit lah. Kalau terbit mana dia? Bacalah hadis dan huraian hadis. Ulama bincang, Ya'juj dan Ma'juj ni terlalu ramai. Dan Ya'juj dan Ma'juj ni dia mari. Dia rosakkan dunia ni di zaman Nabi Isa. Kalau dia dah ada sekarang, mana Nabi Isanya? Janganlah bagi orang keliru. Bukalah turutan tentang peristiwa di akhir zaman. Ni dia kata Ya'juj dan Ma'juj terbit dah. Terbitnya bila? Ya'juj dan Ma'juj ni dia jenis bunuh orang, dia makan orang segala makneka semua. Sampai Nabi Isa dan pengikut dia duduk di satu bukit, tinggal depa je selamat. Tak ada boleh dah. Sampai Nabi Isa ni doa pada Allah, Ya Allah hancurkanlah kaum Ya'juj dan Ma'juj ni, tinggal kami dah ni. Belum ada lagi sabar saat dulu. Ada yang kata Dajjal terbit lah. Kalau Dajjal terbit, tuan-tuan tak main hari. Kalau Dajjal dah ada sekarang ni, tuan-tuan tak main dengan ceramah. Tuan-tuan pergi yang Dajjal lah. Janganlah kita bagi keliru orang. Saya pergi ceramah di Saudi. Ada orang dari Malaysia diajak saya pergi tunggu Imam Mahdi. Dia kata, Ustaz, jom kita pergi Khurasan, kita tunggu Imam Mahdi. Saya kata, tunggu siapa? Kita nak jadi tentera Imam Mahdi. Saya tanya dia, mak ada? Ada. Ayah? Ayah ada. Siapa jaga dia apa? Saya serah pada abang adik saya lah, mereka lah belah. Kami nak tunggu Imam Mahdi. Antara tunggu Imam Mahdi dengan belah mak pak kita, lagi wajib belah mak pak. Hak Imam Mahdi tu tak tahu bila nak mai. Yang mak pak tu dah ada lah. Ada kampung duk cokor, duk goreng ikan bilis masak nasi lemak. Itulah mak hang. Itulah bapa hang. Start motor tak hidup-hidup. Pergi masjid. Yang nak tunggu Imam Mahdi bila nak mai tak tahu. Yang pak hang ni lagi bagus hang tukar dekat dia motor tak payah start, guna tangan sudah. Lagi bagus daripada hang tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi tak payah tunggu, insya-Allah dia mai. Bila dia mai hang jadilah tentera dia. Ni usaha berhenti kerja, tinggal negara, tinggal mak, tinggal pak, tinggal bangsa, tinggal agama negeri dia. Pi tunggu hang belum mai lagi. Inilah tuan-tuan yang saya takut hari ini. Sebab tu elok tuan-tuan buat pengajian tentang peristiwa akhir zaman. Apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku dan bagaimana kita nak hadapi dia. Sebab hari ini banyak orang ambil kesempatan dengan cerita akhir zaman. Ada satu makcik, dia jual semua harta dia. Dia jual semua rumah, tanah. Dia keluarkan duit dalam bank, dalam tabung haji, dalam saham.
dia beli emas. Dia kata kiamat dah hampir. Pada Ramadan, 15 hari bulan Ramadan, dukhan akan muncul. Asap akan muncul 15 Ramadan bersamaan dengan hari Jumaat. Waktu itu dukhan akan sampai. Bila dukhan sampai, imam apa nama Dajjal akan sampai. Jadi pada masa tu duit kertas dah tak guna, apa pun dah tak guna, Dajjal dah mai, tok guru dia kata tukar jadi emas. Buat dapur tu store makanan. Simpan makanan. Kalau Dajjal mai, rumah kita dia tak kacau dah, sebab kita dah ada ayam, dah ada Maggi. Wow. Ada sup, semua dah ada. Ni cerita tak bohong ni tuan-tuan, dia mai kat saya. Dia kata, dia tanya saya, ustaz tahu tak 15 Ramadan ni dukhan sampai? Saya tak tahu kak. Ustaz apa tak tahu lah, pelik. Dah saya tak tahu, mana saya tahu? Nabi pun tak tahu. Ustaz kak tahu mana? Eh kak, ustaz kak bagi tahu. Oh. Oh kak tukang dah ni, tukang ni saja singgah sekolah ustaz. Nak tengok sekolah ustaz. Kak dah buat dah bahagian dapur di rumah tu, kak dah buat store makanan. Jadi kalau apa-apa dah senang, mai dah ada dah. Kak ingat Dajjal tak mai tengok kak kat tingkap? Oi makcik, buat apa? Kau ingat bila duduk dalam rumah ada store makanan, peti air semua ada, selesai masalah? Saya tanya dekat dia, duit tu kau buat apa? Ganti dengan emas. Sebab masa tu duit dah tak laku. Emas tu kau buat apa? Kau minta ustaz kau simpan. Selamat agak. Okey ustaz. Bila berlaku 15 Ramadan, hari Jumaat, tak ada dukhan. Setahun selepas tu dia mai balik. Dia kata, ustaz boleh tak bagi dekat kak satu pondok? Kak nak duduk. Rumah kak mana? Dah jual. Mas kak mana? Ustaz tu ambil. Ustaz tu pergi mana? Balik kampung. Dajjal tak mai? Sekarang siapa Dajjal? Dajjal ke ustaz kak tu Dajjal? Harta dah tak ada lah. Rumah dah tak ada. Mai duduk pondok saya. Tuan-tuan, memang kita ni wajib percaya adanya Dajjal. Wajib kita percaya adanya dukhan, asap. Kerana benda tu sebut dalam hadis, sebut dalam Quran. Dukhan dalam Quran, Dajjal dalam hadis. Tetapi janganlah kita duduk kata, tarikh ni dia mai, tarikh ni dia mai, tarikh ni dia keluar. Bumi ni usia dia 1,400 tahun je. Dia akan sampai tak? Mana hang tahu? Dah kita dah congok dah ustaz oi. Ha, matematik tambahan pun tak congok, ha nak tanda kiamat. Yang Nabi pun bila Jibril tanya, bila kiamat? Yang disoal ni tak lebih tahu daripada hak tukang soal. Mai zaman kita ni kita kata pula, usia bumi ni ada 2000 tahun saja. Sekarang ada 1000 lebih dah, kita tak lama lagi kita akan habis lah. Biar betul hang ni. Tuan-tuan, ada orang yang salah faham dan ambil kesempatan. Macam makcik tadi. Dia salah faham, diberikan pemahaman yang salah, dan orang ambil kesempatan pada dia, sekarang dia jadi papa kedana. Nasib baik dia main jumpa. Kalau dia telefon, dulu saya orang kaya lah. Isteri saya banyak hutang lah. Sekarang habis hutang saya lah. Nampak lah tuan-tuan. Kalau dia mai jumpa, direct jadi macam cerita Alibaba Bujang Lapuk. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik. Ada tak Nabi sebut benda-benda ni, Allah sebut perkara-perkara ni untuk peringatan kita? Ada. Nombor satu. Siapa yang nak rosakkan kita? Bukan setakat akhir zaman. No, sejak zaman Nabi Adam ni. Yang kerja dia nak rosakkan kita, nama dia ialah Iblis. Allah tanya pada dia, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka? Eh Iblis, apa yang menghalang kau bila kau aku perintah sujud pada Adam, engkau tak mau awak? Apa halangan kau? Ana khairum minhu, aku lebih baik pada Adam. Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, aku daripada api, dia daripada tanah. Buat apa aku nak tunduk dengan dia? Wah, tuan-tuan.
dia jadi jahat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia jadi kafir. Dan dia berjanji depan Tuhan, dia akan sesatkan anak cucu Adam sampai kiamat. Dia akan main dari depan, main dari belakang, main daripada kiri, main daripada kanan untuk sesatkan kita. Tetapi ada satu golongan yang selamat daripada iblis. Siapa golongan itu? Golongan yang dipanggil mukhlasin. Golongan orang-orang yang ikhlas. Maka tuan-tuan, jadilah orang ikhlas. Iblis tak boleh buat apa-apa pada tuan-tuan. Nabi sebut Dajjal, dia merosakkan. Ayam jadi api, api jadi ayam. Hujan jadi kemarau, kemarau jadi hujan. Yang hidup boleh mati, yang mati dia hidupkan. Belah kepala, cantum balik, boleh berjalan. Dia boleh tipu kita. Dajjal itu tipu. Tetapi orang yang beriman kepada Allah tak makan saman dia Dajjal. Dajjal tak boleh buat apa. So apa yang kita takut dengan Dajjal? Jadi orang beriman, kau selamat daripada Dajjal. Jadi orang iblis, jadi orang yang ditakuti oleh iblis, kau jadi orang ikhlas. Iblis tak boleh buat apa. Apa masalah tuan? Jadi yang kita kena buat sekarang di akhir zaman ialah perteguhkan iman, bersihkan hati, jadilah orang mukhlis. InsyaAllah datanglah iblis, datanglah Dajjal, datanglah apa benda pun tuan-tuan, kita takkan jadi apa-apa. Muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang pertama iblis. Sejak zaman Nabi Adam, iblis dah mula merosakkan bangsa kita. Sampailah sekarang. Tuan-tuan ingat iblis sekarang ni duduk menung. Dia duduk dekat kelopak mata kita. Mengantuk dia. Tadi tak mengantuk. Dengar ceramah, dengar khutbah, dapat pula tiang. Oh, mengantuk sungguhlah. Dia main. Masa ni lah duk gatal celah punggung. Masa ni lah lengoh lutut. Masa ni lah duk ingat macam-macam. Masa ni lah hati digoda, dihasut macam-macam iblis. Sampai bila Ustaz? Setiap saat. Sampailah kita nak mati, dia tak pernah jemu untuk kita. Waktu kita semayang, dia main. Semayang elok-elok, orang duk tengok tu. Tu yang orang ramai yang semayang sunat elok-elok, semayang Allahu Akbar. Kena dia elok orang tengok. Ada yang kata, "Eh, aku ni kena tipu dengan iblis. Aku tak boleh sembahyang depan orang ramai, aku kena sembahyang belakang sikit, nyorok balik tiang." Allahu Akbar. Sembahyang macam ni lah bagus. Langsung tak ada riak. Bukan macam depa tu riak. Lah, hak sembahyang seorang pun kena tuan-tuan. Jahat sungguhlah iblis ni. Siapa yang nak selamat daripada dia? Dia habang. Dia habang kelemahan dia. Apa dia? Hamba-hamba Allah yang ikhlas, dia tak boleh buat apa. Jadi nombor satu pelajaran kita pada malam ni, menjadi orang yang selamat di akhir zaman ialah jadi orang yang ikhlas. Apa dia orang ikhlas? Orang yang beribadat semata-mata kepada Allah. Dulu kita AJK masjid. Lah tak jadilah. Tak jadikah? Jadikah? Aku tetap main. Berapa ramai dulu AJK? Lah tak jadi dah. Merajuk tak main dah. Semayang Jumaat pun rumah. Dia macam orang tua, isteri dia makmum. Ittaqullah. Isteri hanggung. Pasal apa hang tak main dah? Pak-pak tu tak kenang jasa. Kalau hang ikhlas, main. Ada yang tak main masjid, kasut hilang. Hang tak main masjid tadi. Malah 4 kali hilang, aku tak boleh terima. Kalau sekali tu aku boleh gagah. 4 kali. Aku malah pergi lah. Hang bayar aku pergi karaoke, tak pernah hilang kasut. Pergi masjid hilang. Pok-pok ni apa? Hang main sajalah.
Kalau hang takut hilang, hang bubuh dalam plastik, bubuh dalam beg, hang semayang macam hang pergi Mekah. Bubuh dalam kasut, selipar dalam beg, bubuh dalam beg galah, mai semayang Allah. Boleh pun. Tak pun lagi senang, hang tak usah pakai kasut. Sampai kat kolah ayak, hang basuh kaki, hang naik. Tak ada siapa curi tapak kaki hang. Yang penting aku mai masjid. Aku malah mai masjid. Awak, hang tak tengok masjid depa warna apa? Warna apa? Biru muda, hang tak nampak? Biru muda pula dah. Hang tak nampak masjid depa hijau. Hang tak dapat masjid depa biru gelap. Oh. Hang sembahyang kerana warna ke, kerana warna apa ke, kerana apa? Kerana Allah. Hang mai lah sembahyang warna apa pun. Kalau ikhlas ni tuan-tuan, sembahyang saja. Sebab apa? Sebab sembahyang itu adalah backup yang paling kuat kita. Manusia dia banyak bergantung. Dia banyak bergantung. Kita nak, saya hari tu pergi Melaka nak cari kuih tu, nak beli kuih tu beratok. Beratok panjang 2-3 jam beratok tak payah. Buang masa. Balik hotel tidur. Bila pergi ceramah, orang tanya, "Ustaz, tak makan ke kuih tu? Viral." Tak payahlah beratur panjang. Ustaz tak cakap kat saya. Tidak, saya boleh telefon dia, dia bungkus. Tu nama dia kabel, nama dia. Nak beli kuih pun pakai kabel tu. Hari ni hidup kita dengan kabel. Tuan-tuan, kabel manusia tak kuat. Buatnya mati kabel tu. Dulu saya ada kawan kat pejabat tu. Senang lah. Telepon dia lah. Pencin lah. Tak ada kawan lah lah. Dulu dia tu kawan saya. Senang je. YB, tolong saya YB. Lepas tu lah. Lah tak ada kalah. Habis. Kabel manusia mati habis. Tak ada kuasa habis. Pencin habis. Kenapa tak cari kabel yang lebih kuat, yang sangat kuat, yang maha kuat? Carilah kabel itu. Rampinglah dengan dia, dampinglah dengan dia, rapatlah dengan dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Hang duduklah di zaman mana pun. Zaman awal ke, zaman akhir zaman ke, kalau hang berdamping dengan Allah, Allah jaga engkau. Macam mana nak berdamping dengan Allah Ustaz? Itulah nama dia ibadat. Nak berdamping dengan manusia ni apa ada tuan-tuan? Oi, dia masuk ke perut. Nak berdamping dengan manusia, dia doktor, dia pun sakit. Hari tu ada orang mai jumpa. Dia kata, "Ustaz, saya jadah nak minta lah yang penawar daripada Ustaz, ayat penawar." Tuan-tuan, tengok ustaz pun sakit tak jadi. Astagfirullahalazim. Hang ingat aku ni apa? Nama saya pun ustaz manusia, nama setak je pun. Biasalah sakit. Ingatkan ustaz tak sakit, macam mana nak jampi orang, dia pun sakit. Saya tak boleh lupa tuan. Saya dapat rawatan saya ni last sakit saya tu, 15 doktor. 15 pakar ambil kes saya tu. Saya tak boleh lupa dengan satu doktor. Saya buat rawatan dengan dia, hospital pakar. Doktor pakar. Dah habis rawatan dengan dia apa semua, saya pun tak apa doktor, saya nak balik dulu. Datuk, boleh cakap sikit? Boleh. Nurse, tutup pintu. Kunci ya. Datuk, saya ni ada masalah sikit. Ya. Yeah. Rupanya dia pun sakit. Yang dia tengok saya, saya pun tengok dia. Dua-dua sakit tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok doktor gigi sakit gigi? Tuan-tuan pernah dengar sakit doktor sakit jantung? Tuan-tuan pernah dengar doktor Parkinson? Saya jumpa tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pergi jumpa kat doktor pula. Doktor pun sakit nak ubat saya. Dah nama pun manusia. Yang tak sakit ialah Allah. Kenapa tak bergantung dengan Allah? Yang maha pemurah, yang maha kaya, Allah. Kita bergantung dengan orang kaya. Buat dia miskin, dia tak boleh tolong kita.
Kita bergantung dengan orang yang ada kuasa. Kalau dia hilang kuasa, dia tak boleh tolong kita. Sebab tu kita bergantung dengan Allah. Wa kafa billahi wakila. Bagaimana nak bergantung dengan Allah? Itulah nama dia yang pertama, solat. Akhir zaman sembahyang. Jaga. Ni adik-adik kita ni, adik-adik TikTok ni. Solat. Kuatkan solat. Nabi pesan, ihfazillah yahfazka. Siapa jaga Allah, Allah jaga dia. Kita kena pi ke satu masjid di Temerloh. Semayang subuh mereka macam semayang Jumaat. Saya pi lah tuan-tuan, bulan lepas saya pi Temerloh. Masjid ni saya pi lebih kurang 7-8 tahun lepas. Saya sampai, saya duduk dalam kereta sementara nak tunggu bang. Saya duduk tengok orang duduk main. Tak berhenti naik motor ni. Ramainya buk-buk ni. Bila sembahyang maghrib ramai sungguh. Yang seronoknya mereka tak naik kereta, mereka naik motor. Maknanya orang situ. Kalau naik kereta mungkin orang jauh. Saya pun habis-habis ceramah tu, pengurusi dia kata, ustaz, ustaz tengok kuliah maghrib macam ni, macam ni lah sembahyang subuh. Betul ke tu Haji? Betul ustaz. Kami ni sembahyang subuh, muda ke, tua ke, kerja ke, pencin ke, kami sembahyang subuh berjamaah. Tak apa, habis ceramah saya balik Ipoh. Satu hari saya dijemput ceramah di kawasan yang sama. Saya tidur dekat satu hotel. Tujuan saya, saya nak pergi sembahyang subuh di masjid mereka. Saya nak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Bila saya pergi, tuan-tuan, Allahu Akbar, Subhanallah. Sungguh tuan-tuan, saya duduk dalam kereta, saya duduk tengok mereka main sembahyang subuh ni macam hak maghrib hari tu. Naik motor tak berhenti main ni. Tuan-tuan, jom kita penuhkan masjid kita. Kalau masjid kita penuh dengan orang semayang, tuan-tuan jangan takutlah dengan dajjal ke, dengan setan ke. Dia tak boleh buat apa. Masalah kita ni, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid besar tapi kosong. Petunjuk tak ada, hidayah tak ada. Kena cari jalan tuan-tuan, macam mana nak bagi imarah masjid. Kerana bila masjid hebat, semayang kuat, kita mempunyai kabel yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tak payah susah hati. Orang nak fitnah tuan-tuan ke, orang nak santau tuan-tuan ke, orang nak buat jahat pada tuan-tuan ke, Kak Leha oi, ada orang nak sondoi lelaki Kak Leha ke, tak pun Kak Leha oi, lelaki Kak Leha nak sondoi orang lain. Ui, sekarang jangan panggil penyondoi pun. Sihat. Suami dia menikah lagi seorang. Janganlah panggil hak nombor dua tu penyondoi. Hak penyondoi ni babi. Dia menikah secara halal, sah. Apa masalah dia? Duduk diam-diam sudah. Sembahyang itu nombor satu sekali. Imaduddin. Nabi kata apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita ambil daripada ayat Quran, ambil pada hadis, macam mana nak selamat di akhir zaman? Sembahyang. Paling yang ditengok subuh. Ni kita duk cakap tentang Imam Mahdi, duk cakap dengan Ya'juj Ma'juj, duk cakap pasal Dajjal. Subuh pun tak main. Kita kalau main Dajjal mampus. Mampus ha, mampus. Subuh tak main. Dah tahu dah akhir zaman tu fitnah akan banyak. Allah saja yang boleh jaga kita. Allah saja yang boleh pelihara kita.
Bagaimana Allah nak pelihara Nabi Habaq melalui satu waktu, nama dia subuh. Kalau gitu kita jaga subuh kita. Yang ni tanggungjawab jatuh kuasa karya. Macam mana nak pastikan kita berjemaah? Tuan-tuan kena panggil pengurusi masjid Temerloh Jaya tu, mai bercakap di masjid, bagi kursus. Tiap-tiap kali duk baca khutbah hari Jumaat, mailah semayang, mailah anak karya, mailah semayang, mailah semayang, mailah semayang. Tiap-tiap hari duk bercakap, mailah jemaah, mailah jemaah. Lah-lah tuan-tuan, main sungguh. Dia mesra alam dengan wanita, dia mesra alam dengan budak-budak, dia mesra alam dengan remaja. Lama-lama masjid tu jadi masjid depa. Tak ada benda yang sempat rosak melainkan semua orang ganti. Kipas angin tu tak ada, tak sempat nak bunyi, orang ganti dah. Setengah masjid tuan-tuan, kipas angin tu tahap sakaratul maut. Tak tukar lagi, selagi boleh pusing jalan. Bila nak bertukar, bila jatuh atas kepala kat nak, putih kepala kat nak, baru tukar baru. Di sana tak ada tuan-tuan. Sebab semua orang nak menyumbang, semua orang nak sponsor, semua orang nak sedekah. Sebab apa? Sebab ramai yang datang semayang, ramai yang jadi seronok. Dia kata pahala banyak, kalau aku mati nanti wakaf berpanjangan banyak. Jadi tuan-tuan, jom kita cari kabel yang kuat, yang maha gagah, namanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang tanya ustaz, kita ni mengaji kerap, kita ni kuliah banyak, ustaz keluar TV pun ramai, ustaz YouTube ramai, ustaz Facebook lagi ramai, kuliah maghrib tiap-tiap malam. Tapi yang saya heran, sihir ada lagi, santau ada lagi, guna-guna ada lagi, apa ustaz? Apa ustaz cara dia cakap tu, apa? Lepas tu saya tanya, nak salah siapa? Abang nak salah siapa? Dah lah, ustaz dah banyak, penceramah TV berlambak, ni semua banyak. Pak siapa sihir masih berjalan? Ialah soalan saya, abang nak salahkan siapa? Salah ustaz kah? Salah siapa? Dah saya nak tanya, pak siapa berlaku? Mana saya tahu? Dah nak berlaku. Sebab manusia ni ada iblisnya, ada hawa nafsunya, ada benda yang duduk dalam jiwa dia, dia tak puas hati. Manusia mana boleh puas hati bang? Hang cakap lah siang malam pun, kalau tak puas hati dengan ustaz yang cakap tu, kena sihir. Tu yang saya takut tu. Saya menega, anak saya pun menega, takut orang tak puas hati ustaz. Dia buat lingkup kedai ustaz, mampu kita ustaz. Orang tak nampak lah, kedai tak laku lah. Saya kata, abang kena cari satu benda yang menjadikan orang jaga kedai abang. Wadah abang. Ayat abang tak? Ayat. Bukan ayat. Yang bagi rezeki Allah, yang hafiz Allah, yang jaga Allah, yang maha kuat Allah. Abang, abang kena berdamping dengan Allah. Abang sembahyang? Itu soalan saya tanya dia. Abang sembahyang? Macam mana Allah nak jaga bisnes abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Macam mana Allah nak jaga diri abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Bagaimana Allah nak pelihara keluarga abang? Abang tak bagi masa dengan Tuhan? Nombor satu, bagi masa dengan Allah. Bagaimana nak bagi masa dengan Allah? Jangan sebut saya sibuk. Jangan sebut saya tak dan. Jangan sebut saya tak ada masa. Tuan-tuan dengar tu, bunyi penggerak waktu menandakan masuknya waktu sembahyang. Mbak. Innas salah kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Semayang tu telah ditetapkan pada orang beriman pada waktu yang ditetapkan. Bang, abang sibuklah macam mana pun, ada waktu untuk semayang.
Dan Allah menetapkan waktu sembahyang lama beribu tahun dulu bang. Jadi apa yang abang kena buat? Abang yang kena bagi masa untuk sembahyang. Maka sebab tu ada jadual waktu sembahyang. 8:31 masuk isyak, pergi sembahyang. Bila abang kata saya tak dan, abang menjadikan masa, abang menjadikan sembahyang ikut suka abang. Allah, saya tak dan lah. Pukul 12 baru sembahyang isyak. Pasal apa? Pasal abang tak bagi kat dia 8:30. 8:35 abang tak bagi. Abang bagi 8:35 pada siapa? Allah ustaz, masa itulah mereka minta banyak order pula cakutiau. Saya nak berhenti dah. Mai 10 bungkus pula dah. Duk masak kat mereka. Elok cukup 10, mai order pula 30 ustaz eh. Lalai pukul 12. Kadang-kadang terbabas juga eh. Pasal apa terbabas? Pasal abang tak bagi kat masa kat Tuhan. 8:25 stop solat. Isyak 8:31 aku nak rehat pergi wuduk, akan dibuka balik pukul 9. Settle masalah. Kita yang susun jadual kita. Allah habaq dah yang ni Ramadan, Allah habaq dah yang ni tiap-tiap hari sembahyang, yang ni haji, yang ni zakat, yang ni Allah set dah buat. Kita ikut saja apa yang dah disetkan oleh Allah. Hari ni kita ikut set balik kita. Hang tak pergi haji ke din? Allah, anak nak periksa. Bila? Ni hak ni Aiman periksa tahun ni. Yang periksa dia ke hang? Dia. Yang nak buat haji hang ke dia? Aku. Habis tu apa kena mengenai haji dengan hang? Kak Tipah tak pergi haji. Kak Tipah lah, nama Kak Tipah naik dah awak. Kak Tipah minta tangguh awak. Anak nak beranak. Kak Tipah beranak kan? Anak Kak Tipah beranak. Anak dia hak nombor apa? Nombor 5. Anak dia nombor 5. Kak Tipah tak mau pergi haji. Pak saya nak tunggu anak beranak. Dia ada mertua tak? Ada. Suruhlah mertua dia tunggu. Haji tak menunggu Kak Tipah. Buat tahun depan COVID main balik. Tak apa Kak Tipah pergi balik pulau yang lepas lah. Ha, elok. Masalah dia tuan-tuan, kita tak menjadikan kita ikut Tuhan. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita ni makan gaji, kita ada bos. Kalau kita nak mencari bos sayang pada kita, bos angkat gaji kita, jawatan kita, ada beberapa jalan. Ada beberapa jalan. Pertama, masa kerja kena betul. Tak pernah miss. Bila kerja? Pukul 9 sampai pukul 5. Memang cekap. 9 sampai 5 tak pernah miss. Elok belakang. Itu nama dia waktu kerja rasmi. Yang kedua, nak tackle hati bos, dia ada waktu kerja tak rasmi. Hari Sabtu main rumah bos, mesti rumput. Hari Ahad main rumah bos, cuci kereta dah. Hari Sabtu main rumah bos, bos, kalau nak pergi supermarket saya boleh bawa. Agak-agak tuan-tuan, bos dah macam tu punya sayang pada kita. Tuan-tuan minta apa dia bagi? Minta naik gaji pun dia bagi, minta naik jawatan pun dia bagi. Tak naik kerja pun tak apa, janji naik gaji. Jawatan tak dapat pun tak apa, janji gaji naik. Paksa apa? Waktu kerja perfect, waktu official perfect, waktu Sabtu Ahad pun main. Oi, rajin sungguh. Tak boleh kata apa kat dia. Mesin rumput ni sampai hilang rumput, tinggal tanah. Punya rajin. Macam itulah kita. Kalau nak tackle hati Allah, kalau nak tackle Allah, 5 waktu yang official tak pernah miss. Up to date, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak pernah lambat. Tak pernah tinggal. Dia yang menanti subuh, bukan subuh nanti dia. Begitu juga dengan zuhur. Dia yang tunggu zuhur masuk,
bukan Zuhur tu dah komat duk tunggu dia, tak main-main lagi. Dia jaga lima waktu, nombor satu. Nombor dua, kerja yang tak rasmi pun dia buat dengan Tuhan. Apa dia? Sembahyang duha, sembahyang isyrak, tak pernah miss. Sembahyang malam, sembahyang sunat, selalu buat sembahyang sunat. Yang fardu dia buat, yang sunat dia buat. Agak-agak kalau dia berdoa, Allah bagi ya. Ni dia lah tuan-tuan, kabel nombor satu. Saat menghadapi akhir zaman, solat. Bukan suruh prepping. Hari ni saya duk baca dalam Facebook, prepping, prepping, prepping. Simpan berah, simpan behun, simpan ayam, simpan life jacket. Dia prepping berah dah 3 tahun, tak jadi apa kata. Bubuk gitu ke? Orang prepping solat. Bayangkan tuan-tuan jadi cikgu sekolah, pengetua sekolah. Tuan-tuan suruh budak-budak sembahyang di sekolah. Sembahyang duha berjemaah. Lembut hati budak-budak. Wadduha wallaili idza saja. Banyak lagi tuan-tuan waktu lain, tapi Allah sebut duha. Mesti hebat waktu duha. Saya cuba tuan-tuan implementkan waktu duha ni dalam sekolah saya. Saya ambil pertama surah Taha. Umar Al-Khattab yang begitu garang bila mendengar Taha menggigil hati dia. Taha bila dia dengar bergetar jiwa dia. Kalau tuan-tuan di sini Samsing, kalau tuan-tuan di sini Gdebe, tuan-tuan di sini Samsing kamu dusun, nak banding dengan Umar tak payahlah. Umar lagi Samsing. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan di sini garang, hang tak tahu lagi siapa aku. Ni kepala batas ni aku pegau. Pilih hang nak lawan dengan Umar. Umar setan mu takut dengan dia. Setan kalau tengok kita, jangan takut, dia geng kita, kata setan tuan-tuan. Umar kalau dia ikut jalan B, setan ikut jalan A. Takut dengan Umar. Tapi bila mula-mula dia masuk Islam, adik dia baca Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Menggigil tuan-tuan. Ayat apa yang kau baca? Bagi tahu dekat aku ayat apa kau baca? Hebat tuan-tuan. Umar Al-Khattab, kekuatan dia tu, kehebatan dia tu tuan-tuan. Kalau kita nak kata kita ni hebat, Umar lagi hebat. Tetapi dengan Taha dia kalah. Maka tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya buat eksperimen. Ustaz, anak saya ni kena buang sekolah. Jadi saya tak tahu dah di mana nak letak anak saya. So, kami nak letak di sekolah ustaz. Kami dah pergi sekolah sana, ustaz tu tolak. Kami pergi sekolah sini, ustaz tu tak mau. Dia kata nanti habis budak-budak sekolah saya jadi jahat. Jadi saya frah lah ustaz, kalau semua sekolah tak nak ambil saya, anak saya macam mana ustaz? Saya kata tak apa. Saya ambil tapi 3 bulan. Saya kata Umar yang begitu ganas pun boleh masuk Islam, lembut hati dia. Anak akak belum ganas macam Umar. Jadi saya nak 3 bulan saya test dengan Quran supaya lembut hati dia. Mudah-mudahan anak akak ni lembut. Kita yakin dengan Quran boleh melembutkan hati. Umar pun boleh lembut. Saya test 3 bulan. Kalau 3 bulan saya gagal, akak ambil balik. Dan gagalnya saya bukan sebab saya. Gagalnya saya bukan dengan sebab Quran. Gagalnya saya sebab saya gagal didik anak akak, bukan Quran. Quran tak pernah gagal. Saya yang tak reti bawa Quran dalam hidup saya. 3 bulan bagi. Kalau baik teruskan, kalau gagal akak ambil balik.
Tuan-tuan, kenapa tak menggunakan Quran menjinakkan hati orang? Nombor dua, saya jinakkan hati anak-anak murid saya dengan apa? Semayang sunat duha berjamaah. Sampai sekarang anak-anak murid saya yang tua-tua ni masih semayang duha berjamaah. Daripada yang lampak pagar, daripada yang duk dulu ni duk merokok, duk vape, sekarang stop. Hebat tuan-tuan semayang duha. Jadi kalau kita duk cakap tentang Dajjal, duk cakap tentang akhir zaman, duha pun tak buat, Quran pun tak baca, bohong ya tuan-tuan. Macam mana nak hadapi Dajjal? Renti inilah. Ha, tiap-tiap hari main TikTok, tiap-tiap hari main Facebook, tiap-tiap hari duk tengok gambar dalam TikTok, tiba-tiba, takutnya Dajjal. Tata, ha, pengikut Dajjal. Quran hang tak baca, semayang hang tak buat. Kalau betul kita ni faham kita di akhir zaman, inilah yang kita kena buat. Quran, sembahyang, Quran, sembahyang. Ini tidak. Kita suka dengar ceramah tentang akhir zaman. Habis-habis dengar ceramah, balik berkena, cakut tiaw. Sebelum tu, belum tidur, tengok lu bola. Sebek seri. Kalah-kalah, sepak TV. Tak pernah faham-faham, tak faham, tak. Dia tengok bola lah, Tong Arab main bola, dia tengok. MC main bola, dia tengok. MU pun dia tengok. Barcelona pun dia tengok. Kemudian subuh besok, 7 pagi. Allah, kalau main Dajjal macam mana lah. Bukan macam tu tuan-tuan, menghadapi peristiwa di akhir zaman. Jadi nombor satu, jangan main-main dengan iblis punya hasutan. Jarumnya sangat halus. Iblis, dia bukan halang kita sembahyang sahaja. Dia suruh kita sembahyang, tapi dalam suruhan itu macam-macam benda dia duk jolok pada kita. Nombor satu, nak lawan dia ikhlas. Nombor dua, ustaz, bila kiamat? Apa tanda kiamat? Saya tak tahu. Ustaz, dah berlaku dahkah yang dikatakan apa nama Ya'juj dan Ma'juj? Tak tahu. Mereka kata Ya'juj dan Ma'juj tu Israel, ustaz. Dia dah buka sebuah negara di Palestin, nama dia Israel. Itulah Ya'juj dan Ma'juj, ustaz. Tak tahu. Saya tak tahu. Jumlah Israel berapa orang? 2 juta. 2 juta tak ramai. Malaysia 34 juta. Indonesia 290 juta. Bangladesh 270 juta. India 1 bilion. China 1.2 bilion. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj, jumlah dia terlalu ramai. 2 juta tak ramai. Nak banding dengan Malaysia, ramai rakyat Malaysia lagi. Campur yang Bangla kat Malaysia, more 40 juta. Ha, nak kata mereka sana Ya'juj dan Ma'juj. Sabar sak tu. Kita ada hadis rujuk. Yang Nabi sebut, yang ulama sebut, bila Zulkarnain melawat bukit yang di bawah dia balik sana tu, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Apa dalam kitab sebut? Badan mereka besar, telinga mereka besar, besar-besar badan dia. Bukan kecil halus macam kita ni. Telinga ni tuan-tuan baca dalam kitab tu macam belalai gajah punya besar. Tidak mereka tak makan orang, tak minum air kerin sampai tasik jadi kerin. Tuan-tuan fikir satu benda ya. Mereka dibuat pagar, mereka dibuat tembok daripada zaman Zulkarnain, dan mereka tak boleh tembus tembok tu. Zaman Nabi, Nabi kata tembok dia lubang besar tu, besar tu dah zaman Nabi. Soalan dia, mereka ramai, mereka besar, jumlah mereka ni banyak, tembok apa yang mereka tak boleh panjat? Cuba fikir. Takkan tak boleh buat tangga? Ha? Saya duk tengok dalam YouTube,
Depa kata tembok Ya'juj dan Ma'juj ada kat Azerbaijan. Gunung Everest pun orang panjat, takkan tembok tu depa tak layak. Tuan-tuan faham dah maksud saya ni? Ni bangunan KLCC tu pun orang panjat, orang Perancis panjat, tuan-tuan ingat tak? Spiderman nama dia. Dia panjat pula tak payah guna tali, melompat-lompat guna serbuk aja lekat. Bomba apa duk tunggu dia, polis duk tunggu dia naik, tuan-tuan. Bukan setakat KLCC dia panjat, Burj Khalifa pun dia panjat. Nama apa tahu, bukan Perancis tu, orang panggil Spiderman. Kalau KLCC pun orang panjat, takkan tembok tu Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat? Tembok apa? Di mana tembok tu? Yang ni yang kita tak tahu. So janganlah kata tembok tu ada dekat tembok besar Cina. Saya pun naik tembok besar Cina tu. Ha, tembok besar Cina lah, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Saya panjat tembok besar Cina tu, jogging tu. Tengah saya jogging tu, saya tengok satu apek tua berlari naik. Berhenti saya jogging. Umur 70, relax dia berlari. Astaghfirullahalazim. Yang aku ni kira bangga dah sampai stop nombor berapa tau. Tengok-tengok dia boleh dukung baby ke cucu dia berlari. Saya kata kat kawan saya, bla 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 bla, malu kat aku, malu kat orang tak. Dia hak tua boleh berlari, aku ni jogging tarah ni pun kira bangga lah. Kalau saya hak sakit jantung ni pun tuan, boleh panjat tembok besar Cina, takkan Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lepas tembok besar Cina? So di mana tembok dia ustaz? Wallahu a'lam. Hebatkah tembok dia ustaz? Hebat. Sampai begitu banyak Ya'juj dan Ma'juj tak boleh panjat, tak boleh tembus. Ada di mana ustaz? Kita tak tahu. Allah sembunyikan. Ada banyak benda dalam Quran disebut, tetapi kita tak tahu. Yang Ya'juj dan Ma'juj ni, hatta futihat min radmi Ya'juj wa Ma'juj, akan dibukakan pintu-pintu daripada Ya'juj dan Ma'juj akan terbit. Duk di mana? Ada yang kata depa ni duk dalam tanah. Duk dalam tanah. Asal nak korek keluar, dengar bunyi azan, kambui balik. Tiap-tiap hari duk korek keluar, nampak aja kambui balik pasal azan. Sampailah azan dah tak ada, depa mai terbit. Wallahu a'lam. Cuma Allah kata tembok di antara dua gunung. Belah sini ada gunung, di sini ada gunung, dibuat tembok tengah-tengah dia, depa tak boleh masuk dah. Jadi tembok tu mesti hebat. Tembok tu mesti tinggi. Tembok tu sangat hebat. Sampai bangsa ni tak boleh panjat, tak boleh naik tangga, tak boleh guna tali, tak boleh nak drill. Beribu-ribu tahun tak boleh nak drill. Sampai zaman Nabi Muhammad, lubang dia besar ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni, ada orang tua-tua kata dia makan bukit, dia tarah bukit licin. Tengok-tengok yang duk tarah tu backhoe dengan traktor. Oh tu Ya'juj Ma'juj duk mengangkang kaki dia tu. Kita kecil-kecil lu percaya nak mampu. Tu dia Ya'juj dan Ma'juj bulldozer mai. Macam-macam tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang kita kena ingat nombor satu, depa sangat ramai. Nombor dua, depa sangat rakus. Bahasa apa depa pakai, cara apa bercakap kita tak tahu kan? Jenis tak ada belah kasihan, jumpa orang dia makan, jumpa orang dia bunuh. Yang boleh bunuh Ya'juj dan Ma'juj ni, Allah Ta'ala hantar burung macam burung ababil tu, mampuihkan depa semua. Bila dah mati semua, masalah apa pula? Bangkai depa terlalu banyak. Nabi Isa berdoa lagi. Ya Allah, tolong kami ya Allah ni. Asal nak pijak depa, asal nak berjalan depa busuk sangat ni ya Allah oi. Allah turunkan hujan, bawa segala bangkai depa ni pi buang tempat lain. Barulah boleh hidup dengan aman, maka pada masa itu dunia menjadi aman. Tidak ada siapa lagi orang jahat.
dan selepas itulah berlakunya asap, berlakunya dukhan, berlakunya kiamat. Jadi last sekali tuan-tuan, selepas Dajjal itu mati, baru terbitnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jangan kita duk kelirukan pada orang, kita kata bangsa tu Ya'juj dan Ma'juj, ha, yang tu Ya'juj Ma'juj tu. Sabak-sak dulu, kita ada sandaran kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebelum dia terbit, ada satu lagi benda terbit, nama dia Dajjal. Saya lupa, saya ceramah di Pulau Pinang ni 20 tahun lebih, lama lah. Dan saya rasa saya ni ustaz di antara ustaz yang veteran lah di Pulau Pinang. Tak veteran pun veterina. 33 tahun, saya lupa dia matang manggih ke matang apa, saya lupa. Saya ceramah matang buluh ke apa. Depa ada rakam buat kaset, masa tu kaset. Tajuk dia Budaya Dajjal. Tajuk dia Budaya Dajjal. Saya rasa 25 tahun yang lepas. Punya lama. Ustaz 25 tahun umur apa? Tingkatan satu. Lah anak tingkatan satu. Punya lama entah. Saya tingkatan satu, dia tingkatan satu, saya ceramah bab Dajjal. Orang hari ni baru ceramah Dajjal. Saya cerita lama bab Dajjal. Saya cerita satu agama muncul, nama dia agama Scientology. 25 tahun dulu saya cerita. Agama yang percaya pada sains. Dia tak percaya dengan Tuhan. Bagi dia, sains itu adalah Tuhan. Apa yang sains kata ada, dia kata ada. Apa yang sains kata mustahil, maka mustahil pada dia. Nama dia sains dan teknologi diangkat menjadi agama. Dan hari ini sungguh jadi agama. Ada pelakon Hollywood yang jadi penganut agama Scientology. Malah mayat mereka tak ditanam, tak dibakar. Mayat mereka disimpan. Kerana mereka percaya satu hari nanti sains akan dapat menghidupkan mayat-mayat mereka, seperti mana kepercayaan Firaun yang tak dikebumikan, malah disimpan dalam peti, diawet. Kerana mereka percaya satu hari nanti akan ada orang yang menghidupkan mayat-mayat Firaun. Maknanya tuan-tuan, agama Scientology ini kepercayaan dia bermula daripada zaman Firaun lagi. Satu. Dua, dia bukan Dajjal. Sebelum Dajjal ni sampai, budaya dia sampai dulu. Kalau orang tanya pada kita, ustaz, apa itu Dajjal? Jawapan dia, Dajjal adalah pembohong. Tadi saya forum dekat saya PPD Kuala Batas ni. Ustaz, dia tanya saya, ustaz, apa makna riba? Riba tu makna lebihan. Riba ni lebih, riba ni macam-macam. Jawapan riba mengikut kepada jenis riba. Riba ni nama lain, riba ni nama lain, riba ni nama lain. Itu riba. Riba bukan satu je, macam-macam jenis riba. Orang tanya pula, ustaz, Dajjal tu apa? Apa makna Dajjal? Dajjal tu maknanya pembohong. Apa makna Dajjal? Dajjal tu ialah satu orang laki-laki, manusia biasa, yang diberikan oleh Allah keupayaan untuk menipu orang. Tetapi tidak ada keupayaan untuk menipu orang beriman. Apa ciri-ciri Dajjal? Matanya satu. Matanya, apa nama ni, di dahinya ditulis kafir. Matanya buta satu. Satu pula terkeluar sikit. Terjuntai mata dia. Ada orang mai jumpa saya dari Sabah. Dia kata, ustaz, Dajjal ni cantik, handsome. So, sebab tu di akhir zaman yang banyak ikut dia ialah perempuan. Sebab perempuan suka pada laki-laki handsome. Saya pun baca hadis kat dia.
mata dia terjuntai sebelah. Kak Leha suka tengok dia. Handsome tak mana, mata jadi macam buah anggur. Saya lari Kak Leha. Tapi dia belajar handsome, lawa, cantik. Sebab tu orang perempuan ramai yang ikut. Saya kata, kak, hak laki pun ramai ikut. Jangan kata dia handsome. Ustaz, kak dah tengok dah Dajjal. Bila kak tengok dalam mimpi? Rambut dia kerinting, orang dia putih, tinggi. Nampak tak mata dia buta sebelah, rata sebelah ni, rata ni. Belah sini rata, tak ada apa ni. Belah sini pula terjuntai. Nabi sebut macam tu, kak. Tuan-tuan, memanglah. Sebab apa yang ramai orang ikut Dajjal? Sebab orang kita, dia suka dengan perkataan at least. At least. Halal kan nasi kelepok tu? Entahlah. At least ada juga orang kita masak kan. Nampak tak? At least tu. Jangan kita fikir halal lah. Yang penting dia pakai kopiah, isteri dia pakai tudung, at least adalah juga kan. Dia tak tengok halal ke, haram ke, wine ke, tak wine ke, dia peduli apa? Jawapan dia, at least. Kau pasal apa kau ikut dia? Dia tu kan teruk. At least dia bagi aku makan. Semalam dia belanja aku makan. At least kuang-kuang dia belanja aku makan. Engkau ada belanja aku. Manusia mengikut orang sebab at least tu banyak pakai. Di akhir zaman, at least itulah alasan ikut Dajjal. At least kita minta nasi, Dajjal bagi. Kita kemarau, at least dia bagi air tau. Kita lapar, at least kita boleh jadi kenyang, ikut Dajjal. Kenapa kau ikut Dajjal? Dia kan Dajjal, at least dia bagi aku rumah. Aku tak ada rumah. Kenapa kau terpengaruh dengan Dajjal? Aku sakit. Kurang-kurangnya, sekurang-kurangnya, at least dia datang ziarah aku. Dia bawa aku ubat. Dajjal bagus. Itulah alasan orang ikut Dajjal. At least sekurang-kurangnya. Dia menawarkan satu benda yang hebat untuk kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Cerita tentang Dajjal ni bukan main-main. Macam iblis tadi. Tapi sayang, manusia suka main-main. Dengan iblis dia main-main. Dia tak takut godaan iblis. Dia jadi pemarah. Sedangkan iblis suka sifat marah. Dia suka boros. Sedangkan iblis saudara pemboros. Dia suka kelam kabut. Iblis suka menjadikan orang kelam kabut. Dia suka gopoh. Gopoh tu daripada iblis. Kita tak anggap iblis sebagai musuh. Begitu juga dengan mati. Mati adalah benda yang benar. Mati adalah benda yang benar. Berapa ramai yang main-main dengan mati? Saya ni seminggu duduk sakit dada. Sakit dada. Nafas tak apa nak lepas. Sibuk sangat kot. Tapi saya ambil tapak tangan saya. Saya baca kat dada saya ni. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allah bagi tanda. Seminggu lah duk pedih dada. Saya duk teringat hari tu ada ustaz ada ceramah kuliah subuh. Dia kata 3-4 hari lah sakit dada. Tengah-tengah duk ceramah, jalan. Tak apa lepas subuh. Tengah kuliah pula cantik punya mati. Ni tengah tarik nafas karaoke mati. Allah dah bagi tanda dah. Hang tak perasan ke? Allah bagi tanda dah. Berapa ramai yang tak perasan? Dah ya, hak mati depa. Aku lambat lagi. Padahal Allah bagi tanda dah. Kita je tak mau ambil berat tanda-tanda tu. Kita duk mimpi jumpa arwah mak. Pakai telekung putih, duk senyum dekat kita, duk babai. Man, mainlah ikut mak. Man, siapa ni duk mimpi mak tiap-tiap malam ni? Tanya dekat isteri. Isteri kata, abang tak basuh kaki.
Tanya dekat Tok Imam, kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Tu macam mana dengar dialog tu Ustaz? Kalau kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Mu ingat kat mak, mu ingat kepada mu. Oh tak apa, ingat kot saya nak mati. Kalaulah tuan-tuan, saya ni Ustaz duk pedih dada seminggu dah. Duk telan peneda sapu minyak cak kapak Ustaz. Allah bagi tempoh. Pilah buat baik. Minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta maaf. Pi qada sembahyang, pi bayar zakat. Qada zakat tak bayar. Taubat, bangun malam. Tah-tah Allah bagi tanda. Ada tanda-tanda tu, cuma kita tak perasan. Yang perasan orang tu pun lepas kita mati, dia tak ada tanda apa ke Kak Sum ni, suami Kak Sum mati tu. Ada, adalah dia duk habang, duk sakit dada 4-5 hari dah. Kita ingat sakit dada biasa lah, tak apa lah. Tu duk suruh dia pergi klinik, dia kata ubat duk ada. Tak tahulah hak tu. Ah, sudah tuan-tuan. Berapa banyak macam tu. Tapi dalam 3-4 hari ni dia duk mimpi dah, duk jumpa ayah dia dalam mimpi lah, duk minum kopi lah apa semua. Duk cerita kat Kak Sum lah. Kak Sum kata, abang tak bersuruh kaki lah kot. Benda tu ada dah, Tuhan bagi. Cuma kita tak perasan. Sebab kita anggap yang akan mati dia dulu, orang tu dulu, orang tu dulu. Aku, aku lambat lagi. Cubalah kita ingat betul-betul mati tu betul. Kita tak mencarut. Cuba ingat kita mati, kita tak tolak hukum Tuhan. Cubalah kita ingat pada mati tuan-tuan, kita tak bantah perintah Allah. Kita tak akan bergaduh, kita tak akan maki orang, kita tak akan putus silaturahim. Aku takut mati. Jom tuan-tuan, Dajjal bila nak berlaku tak tahu, Imam Mahdi bila nak turun tak tahu. Tapi yang tahu, yang pasti kita jumpa dulu ialah mati. Itulah akhir zaman untuk kita. Tuan-tuan duk cerita nu akhir zaman, nu akhir zaman. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Madain Salih, tentang Al-Ula di Arab Saudi yang mereka buat tempat lawatan. Saya kata saya tak tahu. Tunggu saya pergi, tunggu saya nak pergi umrah tak lama lagi. Saya nak tanya pada kawan-kawan saya orang Arab sana, apa sebenarnya menetap ni? Al-Ula tu apa? Madain Salih tu apa? Jarak dia apa? Tempat yang dilaknat tu di mana? Tang mana? Sebab saya tak nak pergi. Di Madinah ni, waktu kita dapat visa umrah, kita boleh duduk Madinah. Habis-habis kuat pergi market dia. Tapi sekarang kita dah dapat visa pelancong. Malaysia dapat visa pelancong. Tu yang boleh berjalan merata. Tuan-tuan tak pernah pergi tempat perang Badar. Sebab nak pergi tempat perang Badar, dia kena ada visa pelancong. Visa umrah tak boleh pergi. Sekarang visa pelancong kita dapat, so kita boleh pergi. Sebab tu bulan 9 tahun lepas saya pergi ke Badar. Saya tengok tapak perang Badar. Saya ziarah. Saya pergi tengok tugu nama-nama yang mati syahid. Saya tengok tempat di mana orang-orang kafir Quraisy berseronok malam sebelum pergi perang dengan Nabi. Depa 1,000 orang. Yang depa tahu Nabi sikit, malam tu enjoy ya. Clubbing. Pagi enjoy ya. Ngongang-ngongang-ngongang tuan-tuan. Pasal depa tahu depa nak menang lah. Tempat tu pun ada. Tapi saya tak singgah. Saya lalu eh. Kawan saya kata, tu dia Syekh. Tempat hak orang duk joget lah. Sembelih makam nyanyi duk yale-yale-yale. Semua duk situ. Esok nak perang dengan Nabi. Depa kata depa menang. Hak-hak ni, hak bau ni, ular lah apa bala semua ni, saya tak tahu. Tunggu saya pergi umrah nanti.
InsyaAllah saya nak jumpa kawan saya balik. Saya nak tanya habis-habis, baru saya bagi komen. Sagi bagi komen tak kena, salah orang marah. Kita tak tahu menentang apa. Cakap tak tahu sudah. Tapi yang kita tahu, mati mesti mai. Sudah-sudahlah. Takkan kita nak mati dalam keadaan putus silaturahim. Sudahlah. Kadang kita bergaduh pasal politik, sudahlah. Pangkah dah habis dah hari tu, cukuplah. Sekarang untuk kita bekerjasama, eratkan silaturahim, dan kalau kita mati pun kita tak pernah bergaduh dengan orang. Sebab Nabi kata orang yang putus silaturahim tak boleh masuk syurga. Aku nak syurga, tapi dalam dunia tu aku bergaduh. Aku kata kat dia, aku dengar orang cakap, aku kata, lalah dia mati, tak ada minta maaf. Takut tuan-tuan. Tutup buku. Nanti lagi 5 tahun, kita bergaduh balik. Lah, sambung balik silaturahim. Dah. Kita ada masalah dengan keluarga kita, mak kita, bapa, ayah kita, abang kita. Kita berada pada peringkat akhir umur kita. Maafkanlah abang kita. Maafkanlah anak kita. Jangan putus silaturahim dengan darah daging. Jangan sampai mak kita mati, kita derhaka pada dia. Saya bela orang tua-tua tuan-tuan 17 tahun. Bukan mak saya, bukan bapak saya, 17 tahun. Berapa ramai? 200 orang. Saya nak cerita tak seronok. Tapi saya cerita untuk pengalaman tuan-tuan. Anak hebat. Mak dia bagi saya 3,000. Ustaz ni 3,000. Kalau makcik mati, ustaz tanam, ustaz uruskan. 3,000 belanja. Nombor 2, ustaz jangan habaq kat anak-anak makcik kalau makcik mati. Ustaz tanam. Kalau depa cari, ustaz tunjuk kubur sudah. 2 pesan. Saya ambil duit dia, saya simpan dalam peti besi. Hubung dalam sampo tulis amanah hajah sekian-sekian-sekian, tulis. Kok saya mati pula, orang tak tahu duit tu. Abang kat depa ni, makcik ni amanah. Sampai dia sakit, masuk wad. Doktor kata, ustaz, beratlah makcik ni, boleh panggil dah keluarga. Saya nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil. Tak sampai hati tak panggil tuan-tuan. Telepon anak dia. Bang, mak abang sekarang dalam wad, keadaan dia tak berapa sihat cantik. Kalau adik-beradik nak main tengok, boleh lah main. I see, man. Actually ustaz, besok saya ada meeting. I see. Tak apa ustaz, try tengok adik saya kot, dia boleh pergi. Nombor dia ada bang. Bukan dia nak call adik dia. Dia suruh saya pula call. Saya pun telefon kak. Mailah tengok mak ni, dia tak boleh lah ni. Doktor kata harapan tipis lah. Mailah aku, kau nak jumpa apa-apa semua. Allah ustaz, saya ni besok ada trip lah ustaz. Trip pula tuan-tuan. Bila mati, saya telefon lagi sekali. Abang, mak abang dah tak ada. Tak apa ustaz, saya batalkan meeting saya. Sekarang saya balik. Saya nak kata aja kepala hutang. Masa mak masih hidup, masa mak boleh bercakap, hang tak teringin nak balik. Dia dah mati, hang balik nak buat apa? Nak minta ampun tak boleh. Kalau ada kita ni tuan-tuan, dengan mak kita kecikkan hati bapak, kita kecikkan hati bapak kita. Kita sekarang berada di fasa terakhir umur kita. Pilah minta maaf. Kalau kita ada hutang orang, settlekan hutang. Kalau kita ada mengata pada dia, minta maaf, jangan malu. Saya depan mimbar ni tuan-tuan, jadi saksi saya. Bulan lepas saya turun baca khutbah sembahyang Jumaat, saya sembahyang depan mimbar sembahyang sunat, orang tunggu saya sampai habis sembahyang.
Habis-habis semayang saya, dia peluk saya, ustaz. Saya banyak mengata pada ustaz. Saya banyak mengumpat ustaz. Saya datang daripada Kuala Lumpur nak minta maaf pada ustaz. Saya kata sama-sama, saya pun minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz, baru lapang hati saya ustaz. InsyaAllah saya takkan mengata lagi pada ustaz. Saya tak tanya pun kat dia, abang kata apa kat saya? Saya boleh maafkan awak, tapi awak kata apa kat saya? Tak mau ke? Panjang awak apa? Lepas dia mai hari Jumaat, besoknya hari Sabtu, ada 16 bas melawat sekolah saya. Orang lain balik dah naik bas, tinggal dia seorang dari Muar. Orang lain balik dah, bergambar lah, makan balik lah, tinggal dia. Selagi saya tak jumpa ustaz, saya takkan balik. Biar bas tunggu saya. Kenapa bang? Saya banyak ngata pada ustaz, saya banyak fitnah ustaz dalam Facebook. Saya mari ustaz nak minta maaf. Saya sakit ustaz. Saya takut saya mati. Ustaz ampunkan saya ustaz. Dunia akhirat saya ampunkan. Saya pun minta ampun. Kok-kok saya tersalah bahasa pada abang. Saya tak kenal dia awak. Tapi tetap saya minta maaf, kok saya salah. Sebab saya bila-bila masa boleh mati. Saya takut tuan-tuan, kita tak sempat nak jumpa akhir zaman, kita jumpa dulu akhir hayat, nama dia mati. Jadi kesimpulan ceramah kita malam ni, buat persiapan untuk akhir zaman dengan kabel yang paling kuat, dengan Allah, melalui jalan solat, melalui jalan Quran. Nombor dua, sebelum kita bertemu dengan akhir zaman, kita mesti bertemu dengan akhir nyawa. Sebelum sampai akhir nyawa, jom kita jadi orang baik di sisi Allah dan baik di kalangan manusia. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.